was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pelakon Datin Fadila Mansor menyifatkan tidak adil apabila kesalahan diletakkan terhadap wanita sahaja dalam kes membabitkan kecurangan rumah tangga. Fadila atau Kak Cik berkata dia turut sedih apabila mendengar perkataan sondol-menyondol yang dianggap agak kasar apabila sondol sahaja pasti ditujukan pada wanita. Pada saya bukan wanita sahaja yang boleh kata menyondol, malah lelaki pun menyondol juga. Memang ada juga lelaki yang begini, jadi tak perlulah salahkan wanita sahaja. Kalau wanita menyondol dan lelaki tak sondol, ia takkan jadi. Dia sama-sama menyondol baru jadi. Bagi saya, siapa yang menyondol, fikirlah baik-baik sebelum buat begitu. Kita nak buat benda itu, kena fikir orang lain. Lepas itu, fikir hati orang lain, jangan kita sakiti hati orang lain. Bila buat benda itu bererti kita menyakiti hati orang sebelah kita atau hati pasangan kita. Jangan salahkan wanita sahaja kerana lelaki pun sama. Mereka yang menyondol itu cuba ingat-ingat dan istighfar. Allah akan balikan hati kita, katanya kepada Harian Metro. Balu kepada penyanyi Datuk Rahman Hasan ini menyeru semua pihak agar mengingati asal-usul diri sendiri dan keluarga sebelum melakukan sesuatu perkara yang tak elok. Coba kalau kena pada kita atau adik-beradik kita, pasti kita sakit hati, kena belajar di situ. Namun sondol ada yang baik dan ada yang berniat jahat. Kena hati-hati sebelum melebelkan yang mana baik itu mungkin kerana dah jodoh mereka. Ia dah ditakdirkan dan tertulis begitu dan membawa ke gerbang perkawinan. Bagaimanapun ada orang menyondol untuk suka-suka saja dan tujuan nak main-main, niatnya nak menyakiti hati orang lain dan itu perkara yang tak elok, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.